Selamat malam, ya. Bapak siapa, Pak? Gede Santiawan. Bapak Gede Santiawan sama Ibu Nyoman Astiti. Ibu Nyoman Astiti, ya. Sakitnya apa ya, Ibu, sebenarnya itu? Apa yang dirasakan? Dia tuh perempatannya menurun. Menurun itu aja. Nah, ya, yang saya takutkan itu kanker. Karena hanya itu. Karena gini sampai menurun. Berapa turun, berapa dari normal? Biasanya sih enggak terlalu menurun sekali sih. Iya. Biasanya dulu paling 40-an. Iya. Dulu sempat 40 ya. Ya, paling nurunnya 2 kilo, 3 kilo. Saat ini berapa? Dari 40. Enggak pernah timbang. Ah, coba timbang, Pak. Nah, itu timbang. Ya, dari 40 terakhir kan itu. Coba timbang berapa itu dari nol. Soalnya nanti programnya harus gemuk. 35, Pak. Oh, 35, 5 kilo. Iya. Yeah. Nanti kita lihat aja. Sudah berapa lama keadaan? Kurang lebih 2 bulanan ini, Pak. 2 bulan ya. Karena dia sering sakit batuk pilek itu. Oh, batuk pilek itu. Bisulnya itu paling itu, Pak, ya. Bisulnya mana, ya? Nah, amit, Pak. Nih, ya, nah, enggak. Ini bisulnya tak mengempes. Oh, iya, iya. Makanya tak sediain ini nanti. Nah, ini. Mau saya praktekkan, ya. Karena habis tinggal satu. Cuman pileknya itu udah dari dulu dia alergi apa. Sering sakit, panas, dingin itu. Nggih. Kita, saya agama Islam, Bapak Hindu. Jadi kita sama-sama bentar lagi berdoa. Ya. Untuk kesembuhan istrinya Ibu Nyoman Astiti, ya. Ya, Ibu Nyoman Astiti. Gitu ya, Pak, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu ya, Pak. Kita mulai ini. Dipegang ya. Nah, itu ya, Pak. Kita mulai waktu berdoa juga diarahkan ke saya, tapi hanya diarahkan ke matanya istri ya, Pak. Ya, kita mulai. Sabar ya, ikut berdoa ya, Dik. Berdoa ya. Biar amat cepat sembuh ya, gitu ya. Kita mulai ya, Ibu ya. Juga fokus untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil azizil alim rabbi shrahli sadri wa yassir li wahyul kutotan min isyam ya kohu kawdi ya fata ya alim nasrun min Allah batarun kawdi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kutus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basit, ya Khabir, ya Rafi, ya Muiz, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam,
Ya Ani, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adib, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ani, Ya Karim, Ya Hafid, Ya Mu'id, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rahib, Ya Muqtib, Ya Wasib, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Sahib, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Muhli, Ya Mu'id, Ya Muhi, Ya Mu'id, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Mutakabbir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Mu'akhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rabu, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mubsit, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mukhni, Ya Mani, Ya Dor, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hani, Ya Basir, Ya Bahi, Ya Wari, Ya Razib, Ya Shahid, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Sin, Wal Qur'anil Hakim, Innaka laminal mursalin, Ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أكنافهم أكلالاً فهي إلى الأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأخذناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شيئاً يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون يا الله يا Ya Allah, Aku mohon berikan kesembuhan ya Allah. Berikan kesembuhan ya Allah.
supaya bisa pura ibadah serta melayani jiwa ya Allah, semua sembuhkan ya Allah, sembuhkan semua penyakitnya ya Allah, yang berat badannya menurun terus ya Allah, semua sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu al-'azim. Sama air aja saya kasih madu ya Pak ya, ya. Madu juga ini makanan sehat di dunia. Saya cerita Pak kalau sudah di Jawa ya, Pak. Iya. Minuman sehat ini. Garam Himalaya, garam terbaik di dunia. Minumnya harus hangat. Thank you.
daun, ada daun bidara ini, ya. Ya. Ya bisa. Hah? Enggak. Ya, separuh aja. Nanti ambilnya. Oh, obatnya oh, minum. Kan. Saya ganti yang saya, Pak. Ya. Dibantu, Pak. Ya. Pilnya dulu ya, masuk. Daunnya kita minum. Iya, setelah pil daun. Semua pilnya. Iya, 4. Nah, saya kalau saya ini 8 saya. Pil terbaik apa sudah di dunia dari Mekah Madinah. Baru daunnya 7 jumlahnya. Baru daun, setelah daun kurmanya 7. Oh, ini pakai sendok daunnya. Kalau enggak pakai sendok enggak bisa. Harus dikunyah daunnya itu. Oh, dikunyah. Iya, kalau daun harus dikunyah dulu dibantu oleh air itu. Langsung airnya pakai. Iya, enggak masih ada kurma, Pak, nanti kan. Biar daunnya dulu yang habis itu. Alhamdulillah lagi menikmati. Minum 4 pil sudah. Daun bidaranya sudah habis, Ibu? Sudah. Masih ada? Tujuh jumlahnya, enggak apa-apa. Baru Ibu makan kurmanya, bijinya taruh sini ya. Santai aja gitu. Bapak, saya minta tolong untuk tolong tangannya Bapak gini, nah, kanan kan, ini dioserkan ke yang apa, kakinya yang itu, ya, gini. Bismillah. Lukanya itu ya? Gini, lukanya. Nah, 7 kali ya, Pak? 7 kali ya? Iya, dioser 7 kali. Khusus yang itu aja, udah dikit kan, Mbak. Nah, gitu pas ya, Pak, minyaknya. Ya, nih. Iya, itu apa itu kainnya? Iya, pakai lutut biar enggak dikena. Oh, enggak usah, nanti sudah enggak bisa. Iya, iya. Nanti dibuka aja 7 kali ya. Iya, ya, gitu 7 kali. Lalu dipijet pakai jempolnya Bapak, Pak. Ini ya. Iya, yang itu yang bendol itu. Oh, ini ya. Iya, lah gitu. Bismillah. Jangan dihentikan ya, Pak. Sholat Allah. 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 Berikan kesembuhan ya Allah. Sakitnya di kaki ini ya Allah. Sudah, Pak. Sudah, enggak usah dibungkus lagi itu. Karena kan saya bawai minyak zaitun ini. Insya Allah besok 2 hari sudah kering sembuh. Gitu. Biar habis dulu baru saya cerita. Kurmanya 7 kunyang. Apa? Sudah habis. Ya, sudah habis baru airnya dihabiskan. Habiskan. Ya, nah, sendoknya gitu. Dipastikan daunnya habis ya. Daunnya habis dah. Ya. Nah, ini menghabiskan. Iya, minyak zaitun. Iya, di rumah ini kan.
Iya, enak. Punya ya? Beli di mana? Di Ayu Nadi. Oh, Ayu Nadi ya. Oh, asli Bandar. Iya. Hipermarket. Iya, bisnis itu. Tapi bermacam-macam minyak shea itu. Kalau kita khusus untuk pengobatan. Ini istri saya pantangan makannya apa? Iya, nanti biar habis dulu. Biar habis dulu. Nanti program 10 hari di sini. Tiap pagi ya. Jawa sampai kering itu. Sudah lama bisulnya itu, Pak. Awalnya sih sebenarnya enggak bisul, Pak Ji. Iya. Ini gatal-gatal ini. Gatal-gatal dia. Katanya sih jamuran. Oh, gitu. Kan disuntik dokter gitu. Disuntik. Mati. Kok besoknya kok kayak sakit, kok ada gendilan gitu. Kayak jerawat dulu awalnya. Awalnya langsung merah kaki saya gini. Ya, sudah merah. Berapa lama? Ada hampir 2 bulan. Dua bulan ini, ya. Kak sembuh-sembuh ke dokter? Enggak. Dokternya bilang dikasih di tempatnya tempat suntik itu bahwa kenapa kok kakinya sampai bengkak gini, habis disuntik dah gitu. Ya itu infeksi. Dulunya sih suntik-suntik jamur tuh enggak apa-apa, langsung apa-apa. Kering ya, Pak Haji. Ya. Sekarang kok suntik jamur kok tambah gini dia. Kok tambah enggak mau ini keluar lagi dia. Iya. Jawaban. Insyaallah sembuh kok. Enggak usah khawatir, nggih. Itu. Jadi kalau habis baru saya cerita, biar habis dulu. Ibu kurang minum memang, makanya kurus. Lah ini enggak langsung dihabiskan. Kenapa panas apa? Nah, memang minum air, memang minum air juga di rumah gitu. Oh, enggak langsung gitu. Enggak. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Iya. Iya. Ya. Enggak sekalian minum gitu. Iya. Menikmati minum enggak apa-apa. Malah banyakan dia minum daripada saya. Gitu ya, Pak. Saya agak berkurang minumnya. Minumnya harus banyak. Iya. Minimal itu 2 liter untuk menyelamatkan jantung dan ginjal, Pak. Iya. Itu. Makanya orang kalau sakit jantung, ginjal, saya cek dengan 2 liter. Gitu, daripada 1.200.000 ngecek jantung sama itu. Iya. Cek 2 liter minum kok deg-deg jantungnya. Pasti kena jantung dia. Tapi kok enggak apa-apa 2 liter ya sudah aman. Biasanya kalau kena 2 liter itu kalau dia sudah kena jantung, mengkerut jantungnya. Ginjalnya juga mengkerut. Enggak kuat kena air. Kenapa kok bisa sakit jantung? Kenapa bisa sakit ginjal? Karena minumnya kurang jauh gitu. Makanya air itu menyelamatkan. 80% tubuh kita itu air gitu. Iya, tunggu sebentar ya, Pak. Nggih, ya, ya. Nggih, masih ada pasien ini. Gitu. Tapi berat badannya turun ini sudah berapa lama, Pak? Itu semenjak kan musim-musim sakit panas. Bersamaan dengan bisul itu. Iya. Bersamaan. Bersamaan itu dah. Bisul itu sakit-sakit pilek, panas dingin. Sering lah sebulan bisa 2 kali sakit panas. Gitu ya. Pokoknya semenjak bisulnya terus saya sakit, Pak. Gitu ya. Iya, iya, iya. Biar habis dulu nanti saya cerita. Gitu. Ya, ya. Anaknya 2 ini nomor 2 ya. Iya, iya. Tadi berat badannya berapa, Pak? 35. 35 ya. 35. Pokoknya 36 sudah sembuh, Pak. Iya, Pak. 36 gitu sembuh. Udah gitu. Nanti kita lihat.
gitu. Tiap hari timbang. Mau muntah. Enggak apa-apa. Mau muntah. Enggak apa-apa. Berdiri sebentar dulu, Mbak. Berdiri, ha, ya, lalu diteruskan, iya. Kalau sampean terjadi muntah langsung sembuh. Ntar Pak, ada kresek itu kalau kresek itu yang di merah itu. Gak apa-apa ini Mbak, pakai ini. Kalau muntah di sini gak apa-apa. Tadi jangan dimuntah Pak. Nah gitu, ya Pak. Nah gitu. Nah duduk lagi ya. Ya, biarkan Pak. Nah, biarkan. Ya, biarkan. Yang keluar apanya Pak? Obatnya. Dilihat. Ada daunnya keluar? Enggak. Ada. Ada. Ada, enggak apa-apa. Sebagian ya? Iya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Memang saya yang saya tunggu itu. Itu sekarang diminum lagi. Enggak apa-apa tinggal sedikit kan? Keluar berapa nganu Pak satu gelas itu sudah yang diminum tadi keluar semua apa gimana? Enggak ya. Sebagian masuk berarti ya. Ya enggak apa-apa, ya. Nggih. Cepat kok ini Pak ini insyaallah. Dulu itu Bu Made malah muntah ini semua ini sofa itu Bu Made itu nggak apa-apa biar nanti belum sudah sekarang sisanya Bapak minum ya saya minta tolong deh sisanya ya sudah Ibu ya alhamdulillah alhamdulillah ya kita akhiri ya karena nanti ini tidak boleh diceritakan di video kalian ya kita akhiri alhamdulillah hirobil alamin.